Dikaitkan sambungannya Kanjeng Nabi dawuhi sahabat namine Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu dianggap wong sing afqahun nas. Nggih. Ana sing paling ngerti ilmu faraid Kanjeng Nabi dawuh. Wa afdhalukum Mu'adz bin Jabal. Wong sing paling ahli ilmu faraid yaitu Mu'adz bin Jabal. Ana meneh dawuh wa afqahukum wong sing paling pinter ilmu fikih yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal niku wong sing alim. Nabi niku pengin nyebarke Islam nang negari-negari sekitar Makkah, sekitar Madinah. Nggih, enten Abu Hurairah diutus teng Bahrain. Enten Mu'adz bin Jabal diutus teng Yaman. Jadi Islame wong Yaman niku Islam Mu'adz bin Jabal. Buat jenenge iso Jabal. Niku wong alim, mulo dihormati dening sahabat. Yang bayan Mbak Bihol Bik lewat ini kepedul Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini cahno Mbak waktu itu kendalinya dicekali ya Rasulullah. Se-Abdullah bin Abbas dicekali itu, nak merdunnya kudul mandek lah. Dicekali ini adalah mobil ngerem lah. Masa kalau melaku merdun kan kejengkang kok. Nah, direm ke Abdullah bin Abbas mana Darmandat Ibn Abbas itu nyium tangannya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal orang terima di nyium. Lalu sampai ini mati satu-satu yang gue mau nyium tanganku lima datang mobil ya di apa sebagai sampein kok nyium tanganku li anak ta'ali sampein itu mau ngalim tangannya turun di sulit ini pak. Jadi Ibn Abbas nyium tangannya Mu'adz bin Jabal takon ni, tapi cium dulu urut dicolek takon ni. Kok nyium tanganku jadi nanti ya. Gantian saya ni, Mu'adz bin Jabal nyium tangannya. Kenapa? Kaget orang mau sahur nak cium. Dan jadi nanti nyium tanganku sebab kue dulu ya Rasulullah. Bisa orang ini kiai berhabib. Kiai ini ngalain ngabib biasa. Habib ini nyium tangannya kiai. Kiai ini nyium tangannya. Tapi menurut ni dulu, berani pada kasarnya orang FPI dan RPI kan? Okay, Mu'adz Jabal, ini gua masuk, mau alim, tahu di peseni kalau kan di tuan gua suatu saat gua pada kuburan gua kalau masih tu ya, nah. Barengan dikomotan ke orang Rasul yang di Nabi kok sih? Mu'adz bin Jabal itu nangis beliau. Ya Allah Rasulullah dawuh mereka jebule isyarat jebule pertanda pamitan mesedo terus Mu'adz bin Jabal itu kelingan ibu ziarah nih makamnya Rasulullah. Waktu itu Sayyidina Umar dari situ dari Khalifah. Nang makam ini kali, makamnya Rasul dan makamnya Abu Bakar Siddiq. Nah, berjamaah sholat itu terus kan beri rumah. Tunggu bulan itu, baru ziarah. Nah, ziarah baru nangis. Baru saking cintanya nang Rasulullah. Di Umar berdiri metal yang masjid lewat ke orang ya lo kok karo nangis ke orang tahlilan kok nangis ya kita kok iya jadi Umar maju kika Mu'adz gue kok nangis ngapa Mu'adz jawab hati itu sama itu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tuh hal yang sih nariyah syirku ini cuma lagi pulau nangis ini pulau beres dawe nabi pulau petis di dawe nabi Rian itu kita sedih di kursi gitu. Waduh, apa gitu. Nah, sirik itu jenis sirik khafi. Sirik itu buat yang kali. Wanda sirik khafi, wanda sirik jari. Sing dosa gede itu sirik jari. Jangan nyembah datang liatnya Allah. Itu namanya sirik jari. Ini ku sing kudu didoi. Wajib didoi. Nah, jangan kok duwe riak pamen itu jenis sirik khafi. Sama, orang ketok. Okay. Dari kanya Nabi, orang
orang ketoke kaya orang ketoke semut ireng merambat ning watu ireng ana ing tengah wengi ana ing tengah wengi sampean tambe meneh mendung sisan wong bena sama iwal ardi satu wae kok bena sama wal qibli ana ing tengah wengi kurang mantep ana ing tengah wengi mendung sisan tambah nama orang kita. Nah, dawu-dawu Nabi niku tiga khas dening para sahabat diangenaken. Terus duwe rasa wedi, terus dadi ati-ati takwa karo Allah. Kulo sampean bolak-balik layat, yo artine ora duwe sedih, Pak. Malah sing nemen meneh, sing kudu kuburan iki malah ora salat. Sami-sami kita iman, para sahabat iman, yang tingkat imannya berbeda. Dan ngerti sih, kita niku tunggu orang Al-Quran, bisa menggerbong dongeng diri. Para sahabat Pak Miran baru dulu, nak kurmu ayat sing isine seksual nangis, nak kurmu ayat sing kurmu nangis, sing isine suwargo seneng diri, kok keluar. Dan dia yang melaku galaila sudut desek satu itu. Tapi kalau juga gimana lagi? Lo juga nih. Ya, pasti. Apa sudut desek satu itu? Tapi kan juga. Jadi maksud hadis di panggung ini dengan bab ini. Kanya Nabi Dawud nang silat umat itu la alaka antamur robi kopi masih di iku sami kalian Kanjeng Nabi memerintahkan Mu'adz bin Jabal kon aku mati kowe ziarah nang kuburku. Berarti ziarah kubur niku diperintah dening Nabi. Iku perlu mati. Wong masjid ziarah dening masjid Nabi niku diperintah dening Nabi. Kuburane masjid. Ono nek jenengan haji utawa umroh kudu kubur masjid kono kuwi. Salat kok awal-awal kene latar terus malah ning kon gapi bil hotel. Aku kira ada orang pergi haji 8 hari di Medina ikut jamaah 5 waktu tapi tidak pernah masuk masjid di emperan hotel Medina. Enten apa betul? Kuwata, kuwata. Monggo jenengan berikan latar pada tempat emperan hotel sini. Ngat-ngat sini masjid itu tapi rakyatan sebenarnya butuh berbulan. Bisa payung. Mereka nanya lagi pesan datang sahabat Nabi juga. Pun aku rakan aku yang kutu dialog dengan kuburanku, yang kutu dialog dengan masjidku. Masjid di kuburan yang mulu dibahas, Pak. Nah, sholat di masjid nak berapa minggu? Sarapat pada baru saya buru pak. Bukan yang latar itu pada buru. Jadi yang latar betul masjid. Oke. Betul tak? Nah, yang makan dibahas. Akhirnya orang pitung pendapat. Pendapat pertama, nah ini makan Masjidil Haram kan syarat perkara 100 ribu. Orang yang jauh singkat seribu sing ini masjid ini. Orang mana sing sekitar Ka'bah ni pun nak masjid sing perluasan boten. Yang kedua sekabeh masjid termasuk sak latar-latar ini. Lalu yang paling terakhir kalau itu ni ku sing itu 100 ribu rakaat. Kui pokoknya di solat sing ini tanah termasuk tanah haram Mekah. Kalau cekalan itu atau masjid pak, ini apa? Ini termasuk tanah haram. Tapi kan ada rujukan nih, rujukan ini kok bagai. Dan then kita jenis tarikh Makkah, sejarah Makkah. Lihatlah nih kita ngelihat nih kok kita. Dan pun jadi ziarah itu diperintah di mana? Nih ada sing masuk nih kok kuntulah itu kum anziar dari kubur. Terus, maksudnya ini kan, biar di imanmu kabeh isi lemah, kue kabeh tak larang orang kena jarak kubur. Biar, saiki, bareng kue kabeh wis kuat imane, Islam wis kuat, fazuru ziarah. Jadi, larangan jarak kubur itu syariat sing wis mansukh. Mansukh itu apa? Dihapus. Berarti itu pendapat sing wis kadaluwarsa, Pak. Pendapat ngarong ke jarak kubur itu pendapat kadaluwarsa.
Berarti Islam Wahabi ini Islam kadaluarsa. Delur apa? Sedangkan apaan? Ya monggo apa enggak kesimpulan monggo nyata memang. Nah, itu dulu sekarang sudah tidak diharamkan ketika masyarakat imannya sudah kuat, Islamnya sudah ramai. Wis mabar fazurula. Ada hadis sing boleh ungkap. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi wal ana qad udina li Muhammadin. Ziyaratul kubur fazurula. Biyen aku ngelarang kowe kabeh orang kenal ziarah kubur, saiki Muhammad wis diizini dening Allah Taala entuk ziarah kubur, mulo kowe kabeh ziarah kubur. Fa inna tuzakiru al akhirah wa tudhiku fiha. Sebab ziarah kubur iki ngilih kowe nang akhirat. Bisa marake kowe seneng nang akhirat ziarah kubur. Nek sampean kuwi ziarah kubur kok ora seneng akhirat, ora eling akhirat, yo ngesel-ngesel ta. Ora ana faedah kan ngono iki. Ya tapi inti jarak kubur orang seneng akhirat, kalau orang jarak kubur tapi seneng akhirat. Ya enggak jarak beda. Ini lo mungkin. Jadi ngapain itu jarak kubur terus seneng akhirat? Anak mana? Pak Inah tuzah hidup, tuzah hidup kum. Ani dunia tuzah hidup kum dengan akhirat ini. Nya nanggung itu apa? Marah akhirat. Berdoa dengan Allah. Allahumma barik lana fi ma'rifatika wa 'ilmika wa 'allimna ma la na'lamu wa 'allimna ma la na'lamu.